Sebelum tu saya lupa. Ada. Ingat aku lupa dah.
tiga pool. Ha, dia ikut tiga pool. Ada tiga pool. Ru'yah pertama tu muka surat 15 ke? Ha? Ru'yah pertama tu? Ha, muka surat pertama? 15? Ha, sampai muka surat 15. Okay. Sebab zikir tu. Ini. Tu, yang ada tiup, tulis tiup. Tiup lah ke bekas ru'yah pertama, Ustaz. Ru'yah pertama, Ustaz. Ru'yah pertama. Jauh lagi, buka depan-depan. Oh, depan. Dia ada dua tu, digabung sekali. Ha, tu dia. Balik dah. Ha, lagi. Empat lagi. Ha, tu? Dia. Ha, tu nampak muka surat 15 pertama. Lah. 15. Ha, tu dia. Tu ru'yah pertama tu sampai situ. Boleh? Clear tak? Ada tak clear? Okey. Dah cukup. Okey. Air tadi, lima tadi dah boleh buat mandi dah. Selain daripada kita rawat dulu, kita boleh rawat diri. Apa dia? Keluarga tersebut yang bermasalah. Orang tersebut yang bermasalah. Ya, yeah, kaedah mandi ada di muka surat. Ru'yah pertama dah, ru'yah kedua dah. Last sekali tu. Mandi dia, mandi tiga petang. Buka surat 15, ru'yah kedua. Ya, dari maksudnya? Mana-mana dia kat sini, kat sini. Belakang sini, ada ya? Ada. Kaedah mani. Penggunaan air dan bahan-bahan untuk rawatan. Air doa boleh ditambah-tambah bila kekurangan itu kita ambil sekejap. Belakang saja. Air mineral saja. Air panas tak boleh. Ni apa ni? Itu lagi. Air masak mani, tak mani boleh. Untuk orang itu kena air mani ni kaedah dia. Oh. Air mineral yang paling baik sekali. Air mineral. Air mineral. Air perigi, air hujan ke? Okey, untuk penerang hati, air hujan. Malam Jumaat. Oh. Penerang air kolah masjid, tujuh masjid boleh berlaku. Okey. Mandi tiga petang berturut-turut lepas asar. Malam pulanglah. Kalau kata ustaz boleh tak mandi tengah malam? Hantam ni lah. Itu bukannya ada apa nama ni larangan lain apa. Bukan apa. Di kuat teori. Cium kita suruh mandi awal tu sebab sejuk pakai air batu kan. Tengah malam mandi dengan air batu dia gil. Ikut step saya kan. Pertama bahan air doa satu bilah atau lebih masuk dalam baju. 50 hingga 70 dikosong di sini dalam matamas dalam kasar sepenggam air sebatu 3 kilo. Siap lagi 2 pack sebab ilan tuan kalau 2 pack dah 5 kilo 2 pack yang small pack tu, small pack tu 2.5 kilo. Kemudian kaedah dia masukkan bahan-bahan tadi dalam badi campur dengan air pipe sehingga 3.5 kali kalau ikut tak macam baca Fatihah selawat 3 kali ya. Kemudian masukkan ais dan kacau ais sehingga larut. Mandi seperti biasa bilas dengan air mandi yang tadi air dia tadi daripada bawah daripada kaki naik atas. Kalau macam ustazah kadang-kadang bila kita duduk kaunseling orang selalu ni kan orang yang banyak ilmu ni kan kadang-kadang kita rasa berat belah kiri kan rasa macam tak ada kekuatan kan demam. Buat macam ni doa sendiri mandi sendiri ustaz buat macam tu. Saya kalau demam saya tak buka ubat. Saya tak buka ubat, saya mandi dengan air batu sebab Nabi sebut demam ni faham api neraka jahanam dan sejukkanlah dengan air. Jadi saya mandi minum air banyak mandi.